ternyata emang fraktur, ternyata bisa pecah seperti ini. Ya, assalamualaikum, apa kabar untuk lover semua? Langsung saja ya, dari potongan video di depan tadi sudah jelas terlihat kalau terdapat gigi yang fraktur yang dicabut ya. Jadi pasien mengeluhkan giginya nyeri terus ya, sudah ditambal beberapa kali tapi masih sakit terus, apalagi kalau terkena pengunyah makanan ya. Akhirnya pasien memutuskan untuk dilakukan pencabutan. Setelah kita lakukan pembiusan, kita lakukan pencabutan dan keluar, ternyata gigi tersebut fraktur ya. Jadi ada gigi tersebut belah vertikal mulai dari mahkota sampai ujung akarnya, terpisah langsung menjadi dua. Ya, seperti apa kasusnya dan proses pencabutannya, kita ikutin sampai habis. Kondisi ini sudah dilakukan pembiusan ya, under lover lah. Ini nggak digini anda kan? Bel kan sudah ya. Nyeri digini anda ya. Dan giginya ternyata fraktur untuk lover ya, kita lihat nih, fraktur ya atau pecah di sini ternyata. Makanya saat ditambal pun masih merasakan apa, keluhan tidak nyaman ya, rupanya fraktur vertikal sampai di akarnya. Untung saja bisa tercabut utuh ya, sama meskipun fraktur di sini. Coba kita lihat. Iya ya, sangat jelas sekali ya frakturnya ya, bisa sampai bisa dibuka seperti ini giginya ya. Gigi premolar kedua atau geraham kecil kedua atas tadi ya. Jadi pada pasien ini sudah pernah bolak-balik kontrol sakit terus ya, sudah ditambal, padahal lubangnya kecil aja, sudah ditambal masih nyeri sakit aja, akhirnya memutuskan untuk dicabut. Ternyata emang fraktur, ternyata bisa pecah seperti ini. Jadi pasien menceritakan kalau pernah makan di nasinya itu ada batu kecil atau kerikil ya, hingga merasakan seperti retak gitu, retak gitu. Nah, setelah itu mengeluhkan nyeri terus-menerus pada bagian gigi ini, dan ternyata memang fraktur. Luar biasa ya.